Jambrik Prisen, Hipsy Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget nih tampil di situ deh. Boleh tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang nonton di studio. Bentar lagi kita mau buka puasa ya. Pada puasa nih. Meh, mukanya kayak enggak nih yang depan. Lu nengok yang belakang. Oh, lu yang gua tunjuk. Baik ya semua ya. Ini teman-teman dari SMK ya katanya ya. SMK mana? Oh, gede banget suaranya, Mbak, iya. Kayak toa masjid, benar. Kegedean nih. Assalamualaikum. Suaranya kayak gitu tuh, ya. Wah! Ketawanya kayak Mpok Ati, benar. Wah! Awas masukkan dia loh ke mulut lu. Sehat ya, tapi ya. Enggak ya. Apa kenapa? Asam urat. Asma. Oh, kelihatan sih itu, iya ya. Bengek. Iya, jangan ngobrol ya, ntar. Jangan terlalu ngobrol, Mak. Ini stand up kita ya. Sumpah, Dani. Kayak gak puasa lu, bener. Tapi nilai aman? Aman. Aman ya. Ada nilainya bagus, boleh tepuk tangan. Oh, iya. Yang nilainya jelek, boleh tepuk tangan juga. Ini nih, orang-orang yang kalau goblok bangga nih. Seneng banget lagi. Tepuk tangannya paling kenceng. Sampai merah tangan, ya Allah. Tapi gak apa-apa ya. Nilai itu tidak menentukan kesuksesan seseorang, betul gak? Orang-orang yang nilainya bagus itu belum tentu sukses, betul gak? Apalagi yang jelek. Jadi gembel lo nanti ya, gede. Aduh, ini kita ada bulan Ramadan ya, alhamdulillah. Senang ya kita Ramadan udah melewati pandemi, ya kan? Karena kemarin pas pandemi itu sedih banget, betul nggak? Kita jadi nggak bisa sholat tarawih jamaah. Gue sedih banget pas pandemi nggak bisa sholat tarawih jamaah. Biasanya padahal gue nggak sholat tarawih. Iya, emang aja. Keset dah, kayak nonton Lenong ya. Iya, tapi gue beneran gara-gara kemarin pas pandemi tuh kita yang waktu di lockdown gitu kan ya, waktu di rumah aja gitu. Gue tuh jadi lebih giat ibadah. Iya beneran. Gue rajin banget gue sholat beneran. Sholat sunah. Sholat wajib. Gak pernah telat gue. Yang telat bayar listrik gue. Karena gak ada kerjaan beneran. Beneran. Rajin banget gue wudu. Wudu. Muka gue terang banget. Ruangan gue gelap. Gak bayar listrik, ya. Ya Allah, sedih banget ya. Tapi kalau ngomongin tentang Ramadan, yang paling kita inget itu waktu masa kecil dulu, ya gak sih? Ya. Lo masih kecil sih, kalau gue kan udah gede. Gede. Waktu masa kecil dulu, buset dah. Ramadan tuh aneh banget. Kalau di sekolah kalian ada pesantren kilat gitu gak? Ada ya? Ya, gue juga ada pesantren kilat. Jadi pesantren kilat itu kayak pesantren, tapi kilat. Kayak cuma sedetik gitu ya. Ulang lagi. Iya, jadi pesantren kilat itu kan kita di rumah. Kita datang ke sekolah ya kan. Ke sekolah kan? Kayak nginep 3 hari gitu. Nginep gak kalian? Oh enggak, kalau gue nginep. Bener, gue nginep di sekolah gitu. Beneran. Jadi kayak dari pagi sampai siang tuh kita belajar agama Islam gitu. Nah, malamnya main judi. Beneran, temen gue beneran. Beneran, gue enggak ya. Karena gue termasuk yang, gue yang alim lah, alhamdulillah gitu ya. Tapi temen-temen gue tuh siang sampai sorenya ada yang gak puasa juga gitu. Malamnya itu, pada nginep, main judi. Bawa kartu, mereka bawa duit 2000-an dulu kan main judi gitu. Main judi semangat banget. Gue kan tiduran aja kan, gue liatin, ya Allah teman-temanku. Habis itu tiba-tiba nih kan, lagi asik-asik main judi, tiba-tiba pintu digedor gitu kan. Dor gitu. Guru gua masuk. Woi. Pada ngapain nih? Teman-teman gua pada panik gitu kan. Ada yang langsung nutupin selimut. Gitu. Ada yang makan kartu sama uang enggak.
lebih pada ya. Oh, guru gue marah besar dong, lagi pesantren kilat ya kan. Semua keluar yang main judi katanya. Oh, teman-teman gue pada nunduk tuh jam 1 malam. Ya kan? Jam 1 malam pada nunduk semua. Keluar semua. Jalan ke tengah lapangan gitu. Wah, teman-teman gue pada jalan gitu kan. Wah, ada mukanya udah panik semua kan. Oh, dingin banget malam itu jam 1 malam. Sini di tengah lapangan kata dia. Berdiri yang benar. Jongkok. Nah, main di sini gitu. Di kamar ganggu teman. Main di sini. Wah, kacau banget teman-teman gue itu. Terus yang paling diingat momen-momen kalau pesantren kilat tuh adalah momen-momen renungan malam. Kalian gak ada ya, cuma sampai sore doang ya. Kalau gue ada renungan malam tuh yang pakai musik-musik ya muhasabah, ISK kalau zaman dulu gitu ya, yang musik-musiknya yang religi gitu, yang teng 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 teng. Oh ya, oh ya. Enggak ada, enggak ada. Teng 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 teng. Oh, itu orang-orang tuh kalau udah dengar itu kan ada gurunya tuh di depan yang bayangkan dosa-dosa kali. Teng teng teng. Oh, teman gua ada yang nangis kecer banget tuh kan. Duduk di situ. Teng teng teng. Lu nangis kejer banget gitu. Gua kesemutan. Lurusin, lurusin lagi. Tapi momen-momen yang paling sedih, ada kata-kata yang bikin paling sedih waktu renungan malam gitu. Tong teng tong teng. Tong teng tong teng. Bayangkan jikalau kalian pulang sekolah, kalian berjalan ke halaman depan rumah kalian. Ternyata halaman depan rumah kalian menjadi halaman belakang. Renov ternyata. Dia renov gitu. Oh, sedih tuh bro. Sedih. Kalau kita suka bukber gitu gak sih? Kalau misalnya ya. Suka ya bukber ya. Wah, itu teman SD gue ngajakin. Biasanya kalau misalnya lagi itu teman SMP ngajakin bukber, teman SMA ngajakin berantem gitu. Karena belum puasa dia ngajak bukber gitu. Dan biasanya nih kalau nanti kalian gede ya, mungkin sekarang juga kalian sombong-sombongan gitu waktu bukber, sombongan ranking lah, prestasi gitu kan. Nah, gitu juga teman-teman gue tuh pada sombong-sombongan kerjaan. Nah, kalau gue mah nggak perlu sombong ya kan? Ya kan? Orang-orang tahu kerjaan gua ngambilin kerjaannya Regen yang gak diambil. Iya gitu. Udah gitu dulu waktu zaman kita masih kecil, yang paling sering main apa? Perang sarung. Tahu gak perang sarung? Iya tahu. Kalau Pak mau kenal. Perang mau kenal tak tak. Tak tak. Mana mau kenalnya ada lumut sini. Mau kena lama tuh, gitu, tuh. Makanya kalau wudhu yang kering ya. Perang sarung tuh. Jadi perang sarung tuh kita sarung ya kan, dilipet-lipet, di ujungnya ada yang itu tuh biasanya, ada yang bundel gitu. Jendolan betul. Tumor tuh. Ya jendolan gitu kan. Jadi suruh kita selepet-selepetin gitu. Keletak gitu kan. Keletak gitu. Gua tiap main itu, gua gak pernah kalah. Gak ada yang berani sama gua. Soalnya gua pakai sarung paji. Yang masih dipakai gitu. Gua gulung sarung sama Pak Hajinya gitu kan. Pak Hajinya gini. Woy, woy. Gua ambil sarungnya, gua selepet ke teman-teman gua. Tuh, gitu. Pak Hajinya pukul. Minggir lo, tak awes sana bubar. Malah main perang sarung. Makasih, safe joy.